Yang terhormat Ketua DPD PDIP Perjuangan Provinsi Gorontalo, yang kami hormati struktural DPD PDIP Perjuangan Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Bapak Penjabat Bupati Bolemo, yang kami hormati mantan Bupati Bolemo Bapak Haji Darwis Moridu SH, yang kami hormati Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolemo, yang kami hormati Ketua-Ketua Partai Sekabupaten Bolemo, yang kami hormati Kapolres Bolemo atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim 1316 atau yang mewakili, yang kami hormati Kajari Bolemo atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta atau yang mewakili, yang kami hormati struktural DPC BAC Ranting Badan Sayang Partai yang sempat hadir pada acara hari ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Penjabat Bupati Mualemo, Bapak Dr. Sedman Merilu SPDNM, bersama Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Mualemo, yang saya hormati Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Pak Sekretaris Bapak Haji Laude Haimudin MM, yang saya hormati fungsionaris DPD ada Pak Dedi Hamzah, Pak dan rekan-rekan sekalian, Ketua Partai Golkar Bapak Haji Rahmudin Hambali, Ketua Pembangga, Ketua P3 Bapak Abdillah Al-Hasni, yang saya hormati Pak Dandim, para calon bupati maupun calon wakil bupati, Haji Darwis Merindu, Bapak Sumaroto, Bapak Burhan Ulu, Bapak Rendu Awam, dan tempat ini. Amin. Tiada kalimat yang kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian dengan halal bil halal. Insya Allah kita yang ada di ruangan ini memperoleh berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meriah! 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 Terima kasih dengan semangat ini, insya Allah semua kalian-kalian partai akan berjuang bersama-sama untuk rapat kerjasama yang diadakan dengan hal lebih halal. Ini perlu saya sampaikan. Saya dan seluruh kalian-kalian dari perjuangan seluruh DPD DPC itu mendasar seluruh Indonesia itu sudah dilaksanakan. Tetapi di Kabupaten Mualemo dan Jalina, saya berpikir, saya mengkonfirmasi apa DPC Kabupaten Mualemo yang belum membuka pendaftaran. Saya menjadi bupati maupun wakil bupati Kabupaten Mualemo. Saya sampaikan kepada beberapa wartawan ketika bertanya, siapa calon PD Perjuangan? Saya bilang, yang menentukan calon PD Perjuangan bukan seorang Eka Putra. Yang menentukan adalah DPP partai. Yang punya partai ini adalah DPP. Saya kalau cuma egois, saya sudah lama jadi ketua partai. Kalau bisa saya menghadap DPP, Ibu Mega, sudah lama saya ketua partai, kasihlah kepada saya untuk calon bupati Kabupaten Mualemo. Tapi itu saya tidak lakukan Bapak Ibu sekalian, karena saya tahu rakyat Mualemo itu dari ujung Manado sampai ujung Pakuyaman, dari ujung Lulupi sampai ujung Wonosari, apakah rakyat itu menginginkan saya? Oleh sebab itu pendaftaran ini dibuka seluas-luasnya, dan di PD Perjuangan tidak mengenal timur barat, PD Perjuangan tidak mengenal selatan utara, timur barat atau selatan utara. PD Perjuangan adalah Kabupaten Mualemo yang ingin menjadi pemimpin, itu yang kita dukung bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kita lahir dan dibesarkan di daerah ini, sehingga ketika orang datang kepada saya menyampaikan politisi tidak mungkin tidak punya cita-cita. Seorang politisi punya hayalan, tetapi apakah cita-cita itu, apakah hayalan itu sesuai atau sama dengan hayalan dan
keinginan rakyat Kabupaten Bualemo, Bapak Ibu sekalian yang ada di hadapan ini. Insya Allah mereka yang ada duduk di tempat ini akan menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Bualemo. Tidak terkecuali pimpinan-pimpinan partai pun punya hak yang sama. Pak Abudin pernah mendaftar di PD Perjuangan untuk jadi calon bupati pada tahun-tahun lalu, tapi akhirnya oleh DPP diputuskan jadi wakil bupati. Bukan begitu Pak Abudin? Pak Isa Kadili juga pernah ikut penjaringan dan selama 3 hari beliau bersekolah dan beliau melaksanakan itu. Ketika muncul rekomendasi dari DPP, beliau tidak pernah berpaling dari PD Perjuangan dan hari ini beliau juga mencalonkan diri. Semua yang diserahkan lagi ke DPC partai, tidak terkecuali kader partai juga punya hak yang sama. Jadi di PD Perjuangan itu ada 3 pintu, pintu lewat DPD, DPC, DPD dan pintu lewat DPP. Bisa saja ada yang lewat pintu DPD, bisa saja ada yang lewat pintu DPC. Tetapi saya berhayal dan punya keinginan bahwa yang duduk di tempat ini insya Allah menjadi bupati dan wakil bupati. Ini kita doakan bersama sehingga orang-orang yang berani, orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang punya integritas, dan saya yakin orang-orang yang ada di hadapan kita dan dilihat oleh kader-kader PD Perjuangan ini memang betul-betul petara. Apalagi Pak Haji Darus Merino, beliau juga pernah ikut penjaringan di Jakarta. Beliau melaksanakan itu, mekanisme ini harus. Ketika pun kemarin beliau tidak mendapat rekomendasi, beliau tidak pernah bergeming. Dan ketika beliau terpilih menjadi bupati pada periode lalu, beliau masuk PD Perjuangan. Saya kira semua punya kans yang sama. Tidak ada yang tidak punya kans yang sama. Saya juga sahabat-sahabat saya, Pak Hadi, Pak Abudin, kita saling komunikasi, kita saling berdiskusi, memikirkan siapa yang akan menjadi pemimpin di Kabupaten Bualemo ini. Orang bertanya, kalau bukan kader gimana? Saya bilang, di PD Perjuangan itu gampang. Yang penting mengenal Trisakti, yang penting mengenal gotong royong, yang penting mengenal Pancasila. Hari ini juga kita akan mendengar juga ceramah. Sengaja kami mengundang Pak Ustadz Koreani. Kita nikmati, kita bagaimana yang gembira menghadapi pesta demokrasi ini. Sehingga ini kami mengundang Pak Ustadz Koreani. Dan bisa saja ada orang yang tidak hadir di tempat ini juga akan mendaftarkan dan terbuka ruang untuk kita semua. Saya kira saya tidak bisa panjang lebar, karena kalau saya terlalu panjang lebar nanti jangan sampai banyak salah. Dan pada kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada kita semua yang hadir di tempat ini, kepada pimpinan-pimpinan partai politik, pada anggota DPRD dan seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo. Saya mohon maaf karena saya mungkin tanggal 17 Mei akan melaksanakan ibadah haji, sehingga kesempatan ini juga tidak mungkin saya akan datang satu persatu ke rumah para calon, ke rumah para pimpinan-pimpinan partai politik, kepada sahabat-sahabat. Sehingga hari ini juga saya atas nama pribadi memohon maaf kepada kita semua. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua.
Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Insya Allah Bupati Nasya ada pemimpin di sana. Amin. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Karyawan Eka Putra Noho Esos. Selanjutnya, sambutan kedua oleh Bapak Penjabat Bupati Kuala Lumpur kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Semak Morinu, SPD MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormati Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, Pak Insinyur Haji Laude Haimuddin MM bersama istri yang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang terhormati Ketua KPU Kabupaten Bualemo, mantan Bupati Bualemo Bapak Haji Darmis Purindu SH. Ya, Ketua PDIP Kabupaten Bualemo yang juga salah Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, Ketua Partai Demokrat, Ketua Partai Golkar, Ketua PKB, dan hadir langsung Bapak Dandi 13/11 Bualemo, Bapak Kapolres Bualemo, Jenderal PKK Kabupaten Bualemo sekaligus Ketua yang dirangkaikan dengan halal-bihalal oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bualemo. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali sambutan ini atas nama pribadi maupun pemerintah Kabupaten Bualemo, saya mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin sebagai pribadi pemerintah dan bagian dari sistem pemerintahan, tentu kita tidak terlepas dari hilaf dan salah. Oleh karena itu, melalui momen halal bihalal ini, saya mohonkan maaf atas hilaf dan salah yang telah berlalu kita lalui bersama. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bualemo atas dedikasi dan kiprahnya dalam menginisiasi, mengimplementasikan dan mengawal program-program pembangunan sosial dan kemasyarakatan di Kabupaten Bualemo. Sebagai partai politik dengan jumlah kursi terbesar di Parlemen Bualemo, yakni berjumlah 7 kursi, tentu PDI Perjuangan telah banyak mewarnai keputusan bersama yang disepakat oleh eksekutif dan legislatif. Juga terima kasih kami sampaikan atas inisiasi program-program sosial kemasyarakatan, kepemudaan, kesehatan, olahraga, hingga lingkungan yang dipelopori, diorganisir, dan dimotori oleh para kader PDI Perjuangan hingga di level desa di Kabupaten Bualemo. Untuk itu, semua saya ucapkan terima kasih, seraya terus mengajak kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk dapat meningkatkan kualitas kerjasama dalam rangka mendukung implementasi program-program pembangunan di Kabupaten Bualemo dengan mendapatkan kekompakan, kegotong royongan, mewujudkan trisakti, dan lebih-lebih mewujudkan kemandirian, berdiri di atas kaki sendiri bagi rakyat yang ada di Kabupaten Bualemo dalam mewujudkan tugas pemerintahan, mulai dari pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan yang
yang menjadi misi daripada pemerintah itu sendiri. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mensukseskan agenda pembangunan daerah tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu pihak saja, namun dibutuhkan sinergitas dan kerjasama yang kuat antara pemerintah maupun partai politik. Bapak dan Ibu peserta raker dan halal bihalal yang berbahagia, saat ini pemerintah Kabupaten Buarene telah mencatatkan beberapa capaian di sektor pelayanan publik. Kabupaten Buarene untuk pertama kalinya berada di zona hijau pelayanan publik versi Ombudsman Republik Indonesia, sekaligus mencatatkan sebagai yang tertinggi nilai seprovinsi Gorontalo. Saat ini kami terus membenahi sektor pelayanan publik yang menjadi misi pertama pemerintahannya di pelayanan publik sebagai manifestasi dari Undang-Undang 25/2009, dan kita masih memiliki pekerjaan rumah yang dapat membangun khususnya yang masih berada di seperempat abad Buarene 25 tahun. Ya, saat ini kita untuk mewujudkan misi yang pertama yang belum tercapai, yaitu adalah mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini kita utamakan, kita harapkan dalam rangka untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang tentunya ini menjadi misi kita bersama. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini pemerintah daerah terus membenahi sektor pelayanan publik, dan untuk itu isu pelayanan publik ini menjadi strategis nasional, yakni yang sekarang ini diperhadapkan dan menjadi konsekuensi pekerjaan rumah kita Bapak Presiden Republik Indonesia dan menjadi target RPJMN, yakni dua isu besar nasional, yakni penurunan stunting dan juga penurunan kemiskinan ekstrim. Khusus untuk penurunan stunting, alhamdulillah atas berkat dukungan dari bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Buarene, juga dari Partai PDI Perjuangan, juga rekan-rekan Perkopimda. Alhamdulillah untuk Buarene yang saat ini berada di 29,9%, alhamdulillah Kabupaten Buarene saat ini telah berada di paling rendah sekabupaten kota termasuk provinsi, berada di angka 16%. Ini capaian yang luar biasa yang diharapkan oleh Bapak Presiden di bulan Desember nanti itu berada di angka 14%, sehingga untuk Kabupaten Buarene ini tinggal 2%. Oleh karena itu ini mohon dukungan untuk kita bersama. Kemudian untuk kemiskinan ekstrim yang diharapkan oleh Bapak Presiden harus berada di 0% atau penghapusan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 atau di tanggal 31 Desember 2024 harus sudah 0%. Alhamdulillah untuk Kabupaten Buarene yang tadinya berada di angka 3,68%, sekarang ini berada di angka 2,8%. Hampir 2% kita turun, dan ini menjadi PR yang membutuhkan dukungan bersama dan seluruh warga masyarakat yang hadir saat ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, namun demikian catatan capaian ini masih sedikit terpaut dari target nasional di mana pemerintah pusat mengharapkan khusus untuk stunting ini berada di 14%. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya dengan hal yang telah kami sampaikan, insya Allah target-target dimaksud dapat kita akan capai bersama. Dan PDI Perjuangan kami sangat mengharapkan untuk tetap menjadi bagian dari upaya untuk mendukung dan mengawal pencapaian target-target pembangunan daerah, sekaligus memberikan kritik dan masukan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, para peserta raker dan halal bihalal, terima kasih atas peran yang telah diwujudkan oleh Partai PDI Perjuangan atas perannya dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di Kabupaten Buarene tetap terjaga. Alhamdulillah kita telah melewati pelaksanaan atas kerjasama dengan KPU Kabupaten Buarene. Alhamdulillah di tanggal 14 Februari tahun 2024 kita satu-satunya hanya ada dua di Kabupaten Kota
Gorontalo, daerah yang tidak melaksanakan PSU, pemungutan suara ulang, yakni hanya Kabupaten Bolemo dan Kabupaten Pohuwato. Tentunya sesudah ini, kita di tanggal 27 November yang akan datang, kami juga sangat mengharapkan agenda kita adalah melaksanakan pemilu kada yang pertama dilaksanakan di seluruh Indonesia, yakni bersamaan di tahun yang sama. Insya Allah kita dapat melaksanakannya dengan baik, dan pemerintah daerah telah berkomitmen, telah memberikan anggaran 40% kepada KPU Kabupaten Bolemo, juga kepada Bawaslu Kabupaten Bolemo. Untuk 60%-nya, insya Allah Pemda Kabupaten Bolemo telah menyiapkannya untuk penyaluran tahap berikutnya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih atas peran PDIP Perjuangan dalam menjaga stabilitas politik saat ini. Dan alhamdulillah bersama-sama, mari kita jaga untuk mewujudkan iklim politik yang sehat, menghindari potensi terjadinya perpecahan yang ada di daerah yang sangat kita cintai. Insya Allah ke depan akan terpilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu membawa arah Bolemo ke depan. Karena saat ini kita diperhadapkan dengan RPJPD yang 20 tahun yang lalu telah selesai. Saat ini kita akan menghadapi perencanaan 20 tahun yang akan datang, yang pada saat itu untuk 20 tahun yang akan datang bersamaan dengan berakhirnya dan menyambut Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Seiring dengan hal ini, kami harapkan sama-sama masukan dan arahan dari kita dan menjadi refleksi kita ke depan untuk 25 tahun yang akan datang. Setelah kita meninggalkan 25 tahun Kabupaten Bolemo terbentuk, kita arahkan kemana arah pembangunan Kabupaten Bolemo yang kita harapkan bersama para calon bupati. Insya Allah ke depan di 27 November yang akan datang akan terpilih para pemimpin yang amanah, pemimpin yang mencintai rakyat, yang benar-benar dapat kita amanahkan untuk menghadapi Indonesia Emas di 2045 yang akan datang. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, saya berpesan pada kita semua bahwa apapun hasil rakerda ini dapat membawa Kabupaten Bolemo menuju kemakmuran, kesejahteraan masyarakat. Semoga ke depan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai yang semakin maju dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, inilah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Insinyur Laode Haikudin MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukran lillahi wa nafadahu 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 dan menisani wa kawakoni wa nafadahu. Yang hormati pejabat Bupati Bolemo, peserta Ibu, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ada Pak Dalim, ada Pak, peserta seluruh jajaran yang saya hormati, yang saya hormati Bupati Bolemo yang ketiga Pak Haji Darwis Moridu, Ketua KPU, Ketua KPU, Ibu Ketua Muslimat NU Kabupaten Bolemo, yang saya hormati ini para bakal calon Bupati Kabupaten Bolemo, yang hampir semua lengkap hadir, teman-teman dari PAC, dari Kabupaten Bolemo. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hari ini bisa kita berkumpul di sini dalam agenda yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang. Jadi perlu kami laporkan Pak Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
desa untuk hadir pada rapat kerja cabang ini. Kebetulan saya dengan Pak Deddy, sesuai dengan penugasan Dewan Pimpinan Daerah, kami termasuk yang akan mengawal proses rekrutmen di Kabupaten Buantan. Jadi sebagai informasi kepada teman-teman DPC, bahwa semua daerah sudah melaksanakan penjaringan tidak terkecuali di Provinsi Gorontalo. Misalnya kita beri waktu sampai tanggal 21. Tanggal 21 itu batas terakhir pendaftaran dan juga batas terakhir pemasukan dokumen persyaratan. Insyaallah tanggal 22 sudah akan bimtek dan dilanjutkan dengan rakernas pada tanggal 24 sampai 26 di Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya kita harapkan bahwa pemilihan kepala daerah ini suatu media yang disiapkan dalam rangka partisipasi politik rakyat itu untuk menentukan pemimpinnya ke depan. Sebagai informasi bahwa PDI Perjuangan membuka penjaringan ini, tapi juga menganut asas survei. Jadi semua yang mendaftar itu pasti juga akan disurvei. Dan sebagai gambaran ya, kita buka-bukaan saja, kita baru melaksanakan pemilihan legislatif, mungkin bapak-bapak juga sudah membuat pemetaan bagaimana sekarang partisipasi masyarakat dalam hal berpolitik, karakter masyarakat dalam hal berpolitik, ini mungkin sudah semua bapak-bapak semua tahu. Ya, tapi alhamdulillah kalau saya baca di media, para kandidat yang bakal calon bupati yang saya sudah mulai pasang baliho, rata-rata menyatakan siap lahir dan batin. Begitu ya? Ya. Kalau batinnya banyak berdoa, yang lahirnya ini ya harus banyak disiapkan bagaimana sekalian. Jadi itu harapan dari kami semua. Insyaallah mudah-mudahan silakan memanfaatkan semua apa namanya ruang yang diberikan. Tidak tertutup, tadi saya sampaikan oleh Pak Ketua DPC bahwa kita membuka ini tidak tertutup, bukan hanya di kalangan internal tapi juga di kalangan eksternal, karena kita membangun daerah ini memang memerlukan kebersamaan. Ya, tidak akan mungkin dibangun oleh satu partai politik saja. Ya, sehingga kalau lihat lagu-lagu PDI Perjuangan itu selalu mengutamakan yang namanya gotong royong bersama rakyat, Bapak sekalian. Ya. Jadi yang survei itu akan menentukan bagaimana upaya Bapak-Bapak sekalian untuk betul-betul menyatu, satu, tarikan nafas dengan masyarakat yang ditunjukkan dengan tentunya nilai elektabilitas Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang paling saya pikir, ada juga teman-teman partai politik lainnya juga menganut hal yang sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk DPC mulai bukanya kapan Pak Ketua? Oh, mulai hari ini. Jadi mungkin hari ini juga sudah disiapkan dokumen, teman-teman yang mengambil silakan. Tapi mungkin ada tambahan Pak Ketua. Di kemarin di DPD tolong ada sedikit abstrak mengenai misi-misi. Ringkasannya saja baru cuma satu kemarin. Ya, yang kemarin kami Pak Deddy kebetulan ada di Pilkada Provinsi, mungkin nanti Pak disampaikan, karena kemarin setiap habis pendaftaran itu ada konferensi pers dan rata-rata pers itu menanyakan misi-misi. Ya, ini untuk disiapkan. Saya pikir hanya beberapa hal ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran semua yang ada pada ruangan ini, dan dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buantan yang diadakan halal bihalal, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut salam nasional kita merdeka. Sambutan oleh Sekretaris DPC.
mengancam